mencari sesuatu di sini, Pak. Ini kampung saya. Bukan milikku. Tempat apa namanya ini, Puan? Di sini memang daerah-daerah Texas. Aku tersesat, Puan. Karena di tempat ini ada kedemen syarafat yang di sana, Puan. Oh, itu di sana, Puan. Ini ada banyak mungkin yang dikatakannya. Subhanallah. Subhanallah. Sebelum melangkah, ingatlah kepada Allah. Dengan berbagus sekali ini karena pergi ini juga corona ada kan di sini. La ilaha illallah. Dan pun agak pun minta maaf ke Puan. Kalau persangku pun. Aduh Puan ye. Ada kulihat di sini itu di sana kalian dia ya Puan. Bilang kenapa ada asap itu mengumpul-ngumpul. Ternyata ente sabar. Mungkin itu jangan apa namanya itu buntu cahaya atau buntu asap? Mumpul asap cahaya Puan. Oh mungkin apa namanya di waktu kita berangkat dari rumah ini jadi ucapkan basmalah atau kurang bagus bicara berangkat. Wih betul itu Puang karena waktu berangkat kan di sini di rumah aku bilang alefu puten no ya roba Puang itu aku bilang ada yang kasih ajar kan di sana makanya itu mau aku belajar yang tersabar karena di sana ini betul-betul ini dididik dengan tuntunan Allah. Itulah pentingnya belajar agama orang. Jadi generasi kita, anak-anak kita sedapat mungkin pertama di sekolah agama ini. Nah, tuntung kita tentang bagaimana berperilaku dalam keseharian kita. Daripada ngajar orang lain salah-salah, itu bahayanya. Penting sekali itu kasih tahu anak kita, anak-anak kita supaya kasih masuk di madrasah. Insyaallah berkah hidup kita dunia dan akhirat. Terima kasih ini pencerahannya Puang. Masih apa ya Puang? Oh iya iya. Selamat. Iya iya Bapak. Iya. Artinya ini. Masih mana Puang? Oke. Pokoknya MTS Albrar. Lamaran masih kalau main. Jadi keluarin. Iya. Coba sama.